fellas, and welcome back with me. So anyway, today what I'm gonna do is I have very special thing, very special delivery actually came from Gulak, Japan. Yes, it's all the way from Japan and it's made from Gulak with love. Okay, jadi ini adalah gembok ya, gembok Gulak. Jadi gembok Gulak ini kenapa gue beli ini karena gue nggak tahu di sini udah ada atau belum, tapi mulai dari warna terus mulai juga shape. Ini Gulak ini ukurannya menurut gua pas sekali untuk dibawa dan ya beratnya nggak terlalu berat, jadi bisa lu taruh di mana aja. Dan kenapa gua menggunakan lock ini karena kalau lu udah tahu jadi berapa lock rantai itu sama maling sepeda itu sekarang tuh tinggal di cut saja pakai gunting gitu, kayak gunting rumput lah, mungkin lebih besar tengah gunting rantai ya. Jadi kalau menggunakan Gulak ini otomatis dia lebih tebal dan susah untuk dipotong. That's first, kenapa gue memilih Gulak. Terus kedua juga tampilannya in school dan belum terlalu banyak yang memiliki Gulak ini menurut gue. Dan lo bisa cari ini di Gulak, jadi lo tinggal buka aja gulak.com atau mungkin beberapa store online ya, mungkin banyak di online, lo tinggal cari lock Gulak. This is sekitar 400-an I think the price is, agak expensive tapi it's worth it. Atau enggak lo bisa beli juga, tapi untuk model yang kayak gini tuh gue jarang banget nemuin. Biasanya tuh modelnya tuh rantai ya, rantai. Dan I think this is easy going, lo bisa taruh di tas, lo bisa taruh di pocket celana, pocket lo di kantong celana. And I just go and open it. Dia ada kabel tisnya ya di sini. So yeah, you have to open it. Yeah. So here are the key. Jadi lu dapat 3 key ya. Jadi ada 2 spare part, satu mungkin untuk lu bawa-bawa, 2 lagi lu taruh di rumah. Dan here we go. Oke. Okay. Enteng dan menurut gua cukup rough, cukup kasar juga, cukup keras lah, hard, sorry. Jadi menurut gua it's safety kalau untuk bike lo, jadi lo bisa taruh di depan atau nggak di belakang. Jadi tidak mengasihkan celah untuk maling. So sih lo tinggal gitu aja, masih ada kabel tis. Ya jadi tinggal lo puter aja, kemudian selesai. Sekali lagi. Yang gue paling suka sih ukurannya ya, jadi nggak terlalu panjang, nggak terlalu lebar juga. I think it's just perfect kalau taruh di kantong and you know lu bringing kemanapun lu ada atau nggak lu taruh di bike lu. Dan untuk beratnya juga tidak terlalu berat and the quality is overall is good. So, well, alright, that's it. Thank you for watching and also your time for watching this video. So this is me, Bayu Satria, signing out from Maru and have a great day. Take care and enjoy the moment. Thank you.